guys, ini aku bikin wall bread tanpa mixer, tanpa ulen. Gimana rasanya? Enak. Mantap. Jujur ya. Aku yang biasa makan kayak roti gitu ya. Uh-uh. Yang biasa sama yang mahal-mahal kayaknya sama, hampir sama yang mahal. Majikan gue suka beli roti yang mahal gitu, rasanya hampir sama. Wah, alhamdulillah. Gimana Ayu Rizka? Gimana Shay? Mantul banget Kak, ini apa? Wall bread banget gitu loh. Oke. Okay. Lembut banget. Terus kenyang, pokoknya enak banget lah. Okay. Ini yang terasa. Padahal ini tanpa mixer, tanpa ulen. Yang ini ya, beda sama guys. Ini cuma tak urur-urur gitu dok. Tapi aku pengin tahu teksturnya ini gimana. Jadi so, sampean nanti lembut, makan Mbak. Jadi sampean lembut. Sampean nanti tahu bisa membedakan. Oke. Oke, okay. Okay, itu ini review. Kalau buat jualan rugi dah. Rugi. Terlalu enak. Rugi. Bahannya mehong-mehong, susu Jepang punya wo. Iya, number iya. One. Sehingga yang memang yang mahal kan punya. Di MTR itu kan ada tuku roti yang cuma 4 kotak tapi kecil-kecil gini itu. Itu kan milk bread itu. Hmm. Itu kan susunya terasa ya hampir kayak ini. Kalau susunya di itu kan rasanya kan enak. Nah, kalau ini yang enggak enak. Emang enggak enak. Beda. Enak bari enggak coba. Enggak, Mbak. Sama ceritipin, Mbak. Belum. Sama ceritipin. Iya, aku sana kau bawa kayak sak bunder. Itu kan pakai mixer. Itu pakai mesin ini nganu. Itu beda dalamannya. Itu cek karo wangi air, itu ngejajan.